Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Sahabat Sport. Khusus untuk Anda para penggemar Persib Bandung, kami akan memberikan informasi terbaru tentang Persib spesial untuk Anda. Tapi sebelum lanjut jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Like video ini jika kalian suka, dan share-kan info ini ke seluruh penggemar Persib Bandung ke seluruh dunia. Mari kita bergabung dengan menyimak informasi berita terbaru dari klub sepak bola kesayangan kita di sini. Pemain asing Asia milik Persib Bandung, Farshad Noor akhirnya bergabung dengan Nick Kuipers dan kawan-kawan. Jumat tanggal 26, bulan Maret, tahun 2021, Farshad Noor tiba di Sleman. Farshad mendarat di Bandara Udara Internasional Yogyakarta setelah menjalani karantina di Jakarta. Ia mengaku senang tiba di Indonesia dan bergabung dengan teman-temannya di Persib. Pemain berdarah Afghanistan Belanda ini siap melakoni latihan bersama Maung Bandung. Farshad mengaku mendapat sambutan hangat dari tim siang tadi. Farshad pun menyukai suasana harmonis yang ada di tim Persib. Saya mendapat sambutan yang sangat hangat, rekan-rekan yang sangat hormat dan staf. Saya sangat antusias ingin memulai ini semua dengan suasana yang luar biasa, kata Farshad di laman resmi klub. Seperti diketahui, ia baru dapat bergabung dengan Maung Bandung karena harus menjalankan protokol kesehatan COVID. Hal itu sudah merupakan protokol bagi siapapun yang baru saja tiba dari luar negeri. Semuanya berjalan lancar karena Farshad dinyatakan bebas dari COVID setelah menjalani tes PCR. Tes lainnya dan vaksinasi juga akan dijalani Farshad di Sleman dalam waktu dekat ini.